Sekitar 60 pengendara mobil di Makassar, Sulawesi Selatan terkena tilang elektronik. Kebanyakan melanggar karena tidak menggunakan sabuk pengaman dan menelpon saat berkendara. Surat tilang langsung dikirim ke alamat pemilik kendaraan yang sesuai dengan plat kendaraan. Saat ini Polrestabes Makassar telah memasang 18 titik CCTV di jalanan kota Makassar. Di setiap lokasi tersebut, kami membagi 3 tim, yang mana tim 1 itu adalah sebagai yang hunting atau yang mencari pelanggar. Kemudian tim kedua adalah yang memberikan pencerahan, dan tim ketiga adalah membuat peneguran sekaligus melakukan pendataan. Hari ini kita berharap akan lebih banyak daripada hari yang kemarin kita melaksanakan penindakan dan peneguran. Namun demikian, kami juga melaporkan bahwa kemarin untuk di Etle, kami berhasil menjaring sebanyak 60 daripada pengemudi roda 4 yang telah melakukan pelanggaran safety belt dan menggunakan handphone. Harapannya nanti kami akan memberikan surat konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk datang, dan kemudian selanjutnya akan melakukan pembayaran dengan menggunakan metode prepaid.